Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita nih hari ini. Malam nih. Hari ini saya berjumpa dengan satu masalah. Legenda 115 atau SRL 115. Dia punya masalah ini enggak boleh hidup. Bila kita on kunci kan. On kunci kita tengok ni meter. Tidak ada apa-apa kan, netral saja. Jadi bila kita start, coba Saleh dengan chip kita, chip Saleh. Start. Dia tidak mau hidup. Jadi biasa begini. Saya sudah tes dia punya injector tadi lah, pakai 12 volt keluar. Okay juga. Jadi sekarang bila di start kan, tengok meter teman. Bila dia di start kan, teman, kan, bila kita buka kan, ini yang skru 10 ini kan, di sini, okay, coba start Saleh, teman, tengok pancutannya, ada tapi halus, jadi tadi saya sudah tes injector, dia kuat, jadi sekarang dia tidak boleh, jadi tidak apa. Saya sudah tes dia, pasang semua, jadi tidak boleh. Jadi sekarang ini biasa kalau sudah kita tes injector dia tidak mau, biasa itu fuel pump. Oke, kita pasang dulu lah teman. Nah, kita sudah pasang tuh, coba start saja. Dia tidak mau kan, biarpun ya. Jadi biasa itu kan, kita buka ini bawa bangku. Teman, ada macis. Macis ini bahaya, dekat dengan petrol. Oke, kita simpan dulu lah. Jadi ini kan, ini fuel pump. Pertama, kan kita mau buka ini kan. Kita buka saya ini getah, nampak di bawah. Kita buka ini soket. Kan. Coba Saleh dulu. Dengar. Kasih off, baru on kunci. Off, on kunci. Dengar teman, dia ada bunyi juga. Jadi kita coba cabutlah dia punya soket. Nih teman, kita buka dia punya lokan. Kan kita cabut nih soket. Jadi sudah tuh kan, kita on kunci, kita tengok teman. Ada juga kan teman. Tapi dia punya tekanan untuk anu, dia tidak cukup. Tapi tidak tahulah biasa berapa bar. Tapi biasa kalau ini kita coba ganti dia punya ini fuel pump. Nah, teman, kita buka dia kan sedikit. Buka dia dengan screwdriver tadi, saya sudah longgarkan dia. Buka kan, eh, soket ini kita buka. Dan sudah buka. Sudah buka kan teman. Kita buka ini. Eh, belum buka semua. Dan, kita gantikan dia dengan. Kita cabut nih. Minyak ada teman, tapi dia punya tekanan tuh tidak capai. Tengok teman. Ini. Sekarang teman, ini yang lama lah. Kan. Yang baru kan. Saya letak situ dulu lah. Yang baru saya sudah beli nih. Original ya teman. Jadi sekarang ceritanya kita coba dulu lah. Pastikan lah teman dia ada o-ring. Kalau tidak leaking itu. Pastikan dia ada o-ring. Jadi sudah tuh ada o-ring kan. Kan. Jadi sekarang kita pasang sedikit. Pemasangannya seperti biasa lah.
dia tiada skill pun mendapat juga, yang penting sudah diganti, oke lah itu kan. Jadi sekarang kita masukkan dia punya klip lah. Sudah pasang klip kan, kita ganti. Tengok teman, tadi dia ada juga dia punya minyak keluar kan, tapi bila sampai di injector dia tidak ada. Jadi sekarang kan kita pasang dulu semua dia punya skru kan, pasang semua skru 4 biji ini. Dia boleh guna linki, dia boleh guna screwdriver. Ada suara background yang dari dalam rumah lah. Tolong, tolong, dia bilang. Hiraukan teman. Biasalah kalau di rumah kan. Jadi sekarang sudah kita pasangkan, kita ketatkan. Lepas kita ketatkan, kita coba setelah dulu kan. Jadi sekarang kita buka nih penutup kan, ini penutup. Kita masuk dia punya soket kan, kan? Punya soket. Kita pasang dia punya klip teman lah. Sudah kita pasang dia punya soket, kita ketatkan. Ikut sedap-sedap rasa saya dia punya ketatkan. Sebab dia ada O-ring juga. Lepas itu kita pasang. Oke teman, selesai. Jadi sekarang kita on kunci. Kita tutuplah dulu ya kan. Saya simpan di bawah dulu ini. Kita on kunci. Tengok ke mana. Nah, kita on kunci. Tidak ada apa-apa bunyi. Jadi sekarang kita on balik. Dengar teman, dia ada bunyi. On lagi balik sekali. Dia punya bunyi macam kasar sikit. Kalau tadi itu halus betul bunyinya. Jadi itu pressure mungkin tidak seberapa tinggi. Jadi sebelum kita cerita, kita coba dulu lah kan. Oke, tunggu dulu. Bawa saya belum ketatkan, tapi boleh juga tuh. Oke teman. Tadi ekelina saya tidak pasang. Dia hidup tak sudah teman. Teman. Farming pun seperti biasa. Oke, begini teman. Sekarang dia punya masalah ini kan kita sudah selesai. Pertama saya sudah tes hidup tidak boleh, sudah berapa kali saya kick. Lepas tu saya tengok ini injector, saya pergi servis lah. Sudah saya servis tidak boleh juga. Bila pasang tengok dia punya anu, tapi bila saya direct 12 volt di situ dia keluar pancutannya cantik. Jadi sekarang bilang itu apa, fuel pump rosak, tapi dia ada supply. Tengok teman, dia ada supply pun kadang boleh tidak kasih hidup. Sebab kenapa? Dia punya tekanan bar, tekanannya untuk sampai ke fuel pump kan tidak cukup. Jadi dia punya semburan pun kan tidak seberapa cantik. Dia semburan macam sikit. Ini chip Saleh. Dia senyum-senyum sudah. Dia tengok. Dia yang berusaha di sini deh. Oke. Jadi apapun sekarang, thank you. I love you. Mwah.